Selamat bertemu kembali Bu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dan sebelumnya terimalah salam kami kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak menyertai kamu sekalian Amin Ayat renungan kita hari ini Selasa 18 Januari 2022 diambil dari Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Tentu sukacita kita itu dipenuhi oleh Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Kita bisa membuktikannya betapa indahnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Terlebih jika kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilihnya di dalam Kristus untuk memberitakan segala sesuatu yang baru tentang indahnya kehidupan bersama dengan Allah di dalam Kristus. Dia benar. Allah itu sangat benar. Bahwa Yesus itu adalah yang memberikan segala kemudahan dalam kehidupan kita, maka Dia mempersembahkan atau menurunkan, memberikan penyataan tentang kehadiran Allah dalam hidup dunia dan seluruh manusia di dalam Yesus. Di dalam Yesus, kita dipermudah untuk berinteraksi dengan diri Allah sendiri dan di dalam Yesus juga kita dipermudah untuk berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Yesus menyebut diri kita ini sebagai sahabat. Dia menyebut kita sebagai anaknya. Dan bahkan dialah yang memilih kita. Saudara kita yang lain. Kawanan anak dombanya saat ini di tengah-tengah persekutuan gereja. Dan pemilihan kita itu, ibu bapak, saudara-saudara, bukanlah dengan cara yang kebetulan. Karena apa? Bukan kita yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam Kristus, tetapi Allah-lah yang mau mendekatkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dialah Yesuslah yang diperkenankan oleh Allah untuk memanggil kita. Bukan karena kita yang memilih Dia, namun Dia yang memilih kita. Itu juga dikatakan dalam Yohanes pasal 4 6, eh, pasal 16 ayat 15 itu, bukan kita yang memilih Dia, namun Dia yang memilih kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Dalam pemilihan itu kita tentu hendak melihat bagaimana sebenarnya supaya kita mampu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan bukan hanya itu saja, Yesus memilih kita untuk bisa langsung berinteraksi dengan Allah, Bapa di sorga. Interaksi itu memberikan kebebasan kepada kita di dalam iman. Supaya apapun yang kita minta kepada Allah di dalam doa kita. Pasti akan diberikan. Dan di dalam interaksi itu juga. Yesus yang telah mengaruniakan kepada kita. Berbagai ragam karunia. Talenta, Kita juga dibekali keberanian iman untuk memohon, meminta kepada bapaknya yang di sorga, dan tentu itu semua kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus, supaya di dalam nama Yesus Kristus itu apapun yang akan kita terima dari Allah. Semuanya itu haruslah kita terima dengan penuh sukacita, dan tentu, Ibu, Bapak, saudara-saudari, sama seperti Yesus yang memiliki iman yang sempurna kepada Bapaknya yang di sorga. Demikian juga, lah, kita hendaknya. Memiliki kepenuhan iman di dalam Kristus untuk mengaku bahwa Allah lah yang senantiasa memenuhkan dan memenuhi sukacita kita, dan itu telah dibuktikan oleh Allah di dalam Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia yang telah memediasi kita. Secara langsung kepada Allah, Bapak di sorga, di mana kita bisa melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu, baik pengajarannya, tanda-tanda mujizat, pemberitaannya tentang Kerajaan Allah. Itu semua bukanlah atas kehendak Yesus itu sendiri, namun. Kehendak Allah Bapak di sorga, ketika Yesus selalu melibatkan Allah di dalam setiap tanda-tanda dan karya-karya, terutama penyelamatan yang diberikan kepada umat manusia, tentu kita juga harus melibatkan Allah dalam setiap tindakan iman perangai yang konkret di dalam memenuhi. Panggilan Allah melalui Kristus, untuk apa? Sebagai orang Kristen, ibu bapak, saudara-saudara, ketika sukacita kita telah penuh oleh karena karunia berkat, kita juga diajak untuk bersyukur serta mempermuliakan nama Allah, supaya nama Allah itu tetap. Kudus, agung, dan mulia di dalam iman percaya kita kepadanya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, saat ini kita diajak, kita diarahkan oleh Yesus itu sendiri untuk tidak segan-segan lagi memohon, meminta kepada Allah, minta apa saja, jangan ragu. Dan tentu, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan juga Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hari-hari terakhir ini, mungkin saudara-saudara saya juga sangat mewanti-wanti, bahkan memikirkan. Dan juga memohon kepada Tuhan di dalam doa. Supaya varian baru COVID-19 itu. Yang disebut dengan Omikron itu. Tidak lagi menunjukkan taringnya. Sebagai virus. Yang meresahkan. Dan bahkan yang memakan korban. Dan itu juga harus berani kita meminta di dalam iman, supaya Allah yang penuh kuasa, Allah yang kudus, itu Allah yang agung, itu melumpuhkan sengat daripada virus tersebut. Oleh karena itu, dalam bekerja hari ini juga melayani bersekolah kepada anak-anak kami yang sudah memulai PTM dan PTMT. Tetap semangat. Mulailah itu dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Ketika engkau juga melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai seorang sintua, sebagai seorang guru jemaat, Bible well, fro Diakones, Evangelis. Dan jika engkau terlibat saat ini di dalam pelayanan di mana engkau Berjemaat, saudara-saudara diingatkan saat ini: mintalah kekuatan apa yang hendak engkau pakai di dalam melaksanakan tuntutan daripada sikap dan pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Kita pasti akan menerima kekuatan, dan tentu kita harus membawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Salam, Salam. sehat. Dan tetap di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga, ketika Engkau mengatakan di dalam Yesus Kristus, "Kami belum meminta apa-apa, Tuhan, kami sering meminta, tapi kami sering lupa apa yang kami minta. Kami juga sering meminta, tetapi kami tidak sadar dengan apa yang kami minta." Bahkan kami sering meminta, tetapi bukan dengan iman yang benar di dalam Kristus Yesus memintanya, sehingga kami sering hati kami, pikiran kami, iman kami bahkan sering diguncang oleh dunia ini. Sering doa-doa kami, kami rasakan sepertinya Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab. Kami tidak pernah mengatakan, "Apapun yang kami minta, biarlah Tuhan yang berkarya. Biarlah Tuhan yang memberikan sesuai dengan kehendak-Mu." Bapak di sorga, ampuni kami. Saat ini, ketika kami memohon kepadamu, kau tahu keresahan dunia ini, keresahan warga jemaat Tuhan sepertinya virus corona COVID-19 lagi-lagi hendak menunjukkan taringnya. Kami mohon. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami anakmu yang tunggal itu. Lumpuhkanlah sengat daripada varian baru Omikron. Supaya kami dunia ini warga jemaat Tuhan. Selalu bersyukur atas segala kepenuhan sukacita suka kami mengikuti Engkau, sertai kami, anak-anak kami, keturunan kami dimanapun mereka berada dalam melaksanakan pekerjaan, pendidikan, cita-cita dan harapannya. Biarlah Tuhan selalu bersama kami dalam setiap impian kami, impian bersama Tuhan, impian di dalam Kristus dan Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami, jadilah kehendak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia lah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.